Alamak. Abang. Ha. Abang. Ada teka-teki dah abang. Ada. Okey, abang dah teki cepat. Teka-teki kan, abang tengah fikir jap. Semalam abang ingat, abang lupa hari ni. Aduh. Kamu main teka-teki mengarut, sakit hati main. Menipu abang teka-teki. Tak. Teka-teki Hello. macam tu, mana Tak, boleh? Mana ada? Mana ada orang main teka-teki macam tu? Teka-teki yang tak boleh dibawa bincang, mana boleh? Abang, kenapa monyet tak pakai kasut? Abang tengok sini, jangan tengok komen. Aku Sebab bang. Kenapa monyet tak pakai kasut? Dah kenapa monyet nak kok. Pakai kasut? Abang tengok kat atas je. Tengok atas ni. Sini abang! Okey. Sini! Kenapa monyet tak pakai kasut? Kenapa monyet tak pakai kasut? Tak. Ni tengah berfikir orang panggil. Tengah berfikir. Abang kata komen belah sini lah. Sini macam komen. Ya je abang. Cepatlah. Cepatlah. Monyet pakai kasut. Tengok komen. Tak lagi aku kena bodoh. Cepat. Satu. Monyet ni tak tahu saiz dia apa. Alah tengok komen. Ha? Monyet dia tak tahu siap saiz dia apa. Betul lah. Ha. Okey, kalau kamu pandai kan, macam mana kamu nak tahu pokok tu depan ke belakang? Aku nak dengar kita kini. Sabar. Ha. Ni kan pokok kan. Atas ni kan atas pokok. Bawah ni kan dia punya akar kan. Macam mana kita nak tahu pokok tu depan ke belakang? Duduklah dekat pokok tu. Ha? Dudukkan pokok tu. Lepas tu? Lepas tu baru kita dapat tahu kita duduk kat depan ke belakang. Duduk belakang pokok! Duduk belakang pokok bang! Belakang! Jawapan tu nak kena lah tapi dia lain sikit. Jawapan dia main cik nyuruk. So kalau kita menyuruk, mesti menyuruk belakang pokok. Kat situ lah belakang dia. Kita duduk menyuruk depan bang. Tepi pokok. Lagi. Acik tengok komen mana acik. Dah. Abang tahu tak bila kita tengok komen dan nampak saya kita bodoh. Betul. Dah kamu pun bagi teka-teki yang tak masuk di akhir. Kas monyet nak kena cari kasut. Nak tak saiz dia. Mana nak tahu? Pening ah. Abang satu lagi bang. Ha. Apa dia? Kecil sikit pada gajah. Nantang apa? Kecil sikit daripada gajah? Tengok sini. Satu. Anak gajah? Wah. Mudah. Anak gajah. Ada dia. Teki. Sabar. Aku teka-teki. Apa yang teka-teki aku tu? Aku dah lupa lah. Kamu lah dulu lah. Emak. Kotak apa tak boleh angkat? Satu. Kotak apa tak boleh angkat? Kotak semayang. Alah. Kotak. Kotak apa tak boleh angkat? Kotak ni tak boleh angkat punya. Kotak penalti. Tengok komen. Tengok komen. Tok. Aduh. Abang. Kenapa rumah perlukan air? Abang tengok sini. Kenapa rumah perlukan air? Satu. Dua. Memanglah nak mandi, nak ambil semayang. Tak, bukan sebab dia house. Oh, house. Betul. House tu rumah. Ha, betul. Sekarang ni abang nak tanya kamu teka-teki satu lah. Kamu nampak tak TV belakang tu? Nampak tak? Kamu rasa-rasa TV tu berapa berat dia? Rasa kamu lah, anggaran kamu lah. Berapa berat dia? Mengikut kajian yang saya dapat. Tak payah tu. Kamu tengok ni. Tak payah TV. Kau nampak tak tiang ni? Tiang ni? Ha? Ni kan besi kan? Besi ni, kan besi tu, besi ni, pegang kat atas kan? Berat kan? Kita agak-agak dalam 50 kilo lah. Kita cuba buat dia sampai 50 kilo lah. Jatuh atas kamu, sakit tak? Sakit kan? Kan? Ada dua. Kan? Ada dua. Besi macam ni dengan kapas 50 kilo. Kan? Mana lagi berat? Dua-dua sama berat.
Klise lah teka-teki abang ni. Saja je nak tengok, nak tengok otak macam mana dia berfikir. Teka-teki ni kan, berfikir ni kan. Waktu saya di sekolah rendah tu bang. Pandai. Sheh abang. Pandai. Pintar. Ini anak pintar. Lagi bang. Sekejap, aku tidurkan Haris ni sekejap. Banyak pula dia cakap lah. Tidurkan dia. Dah Haris, kau tidur je Haris. Cepat bang. Kau tidur je Haris. Kamu lah pula, bagi lah teka-teki pula. Saya dah bagi dia tadi. Abang tadi ya. Okey, saya mana ada? Ha, bagi teka-teki. Apa benda? Ha. Satu kat depan, dua kat belakang. Satu. Maaf. Satu kat depan. Banyak. Banyak satu benda depan, dua belakang. Cepat bang, satu. Tak tahu. Dua belas. Satu depan, dua belakang. Dua belas lah. Aku dah fikir lain dah tadi. Satu depan, dua belakang. Betul. Satu sampai 90, sampai 100, ada berapa nombor 9? Ada berapa nombor 9? Ah. 9? Ah. 9? Hai, 99. Sabar. Mana boleh je? Okey. 1, 2, 3, ada 10. 10. Lepas tu 20. Apa pula 20? Ha, 9, 19, 28, 39, 49, 50. 29. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Belum, bukan. 99, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Pandailah dia ni. Tak bang. Aduh, dia pandai. Tidaklah, bang. Tidak. Alah, apa ni? Alamak. Baik lah. Ada orang kisah salam. Abang satu lagi, bang. Waktu teman saya makan burger lah, ingat. Abang satu lagi, bang. Saya tergi lagi. Kamu nama siapa? Nazifah. Nazira tak silap. Nazifah. Oh, Nazifah. Dah ada boyfriend belum? Belum. Mungkin? Belum. Abang, saya tanya abang ni. Ni bukan teka-teki lah. Tak payah teka-teki. Penat lah teka-teki. Bukan teka-teki. Jangan teka-teki. Cakap je dulu. Bukan teka-teki. Sabar lah. Dengar. Ha. Jangan teka-teki. Sakit telinga. Abang okay. Ni. Saya tanya abang. Kenapa kan? Lelaki. Kalau dia nak cari girlfriend kan? Girlfriend. Awet. Mawa. Ha. Kenapa dia tak mahu cari yang famous? Yang macam followers dia ramai. Memang lah dia rasa insecure lah. Dia siapa? Faham tak? Dia rasa lah diri dia siapa. Insecure lah. Perempuan tu dah. Maybe perempuan tu berjaya. Dia ni siapa je. Macam mana dia nak cuba? Faham tak? Kecuali lah kamu dengan dia memang dah berkawan lama. Dah berkawan lama dah bang? Dah berkawan lama? Ada. Kamu ada ni. Minat kat kawan kamu ke apa? Tak. Saya cuma tanya-tanya sebab tu saya masih single. Tak ada orang murah saya. Tak tahu lah. Okay, lelaki tu dia tak percaya dengan diri dia. Tapi ada je lelaki yang minat. Tapi dia takut ke? Kalau kamu, dia macam kalau kamu layan dia, mimpi dalam otak dia pun berfikir, kamu akan layan lelaki lain juga. Faham. Kamu ada tengok tak video, abang. video kat TikTok? TikTok siapa? TikTok abang lah. Ada tengok? Yang mana tu? Banyak. Yang jumpa X tu. Tengok. Tengok sampai habis tak? Dok. Semua episod tengok? Dok. Wajar dia tak tengok. Dia live kat TikTok, Kim. Kau nak live kat TikTok? Kenapa, bang? Tak ada apa. Saja. Kenapa? Kau nak live kat TikTok? Kau nak? Sekejap, nak tengok dah. Nazifah. Nazifah 16. Underscore. Nazifah 16 lagi.
Ada dia tengah live. Ramai. Gila boh. 2.4K gila viewers dia. Abang kat sini boh ada 33 orang ke. 33 orang. Seimbang. Tabar bang. Saya tengok juga abang punya stream main. Ya ya. Eh, saya tengok bang. Tengok saya je lah. Tengok saya je lah. Dia, ada kawan abang cakap BF BF kamu pun bosan dah hari kena teka-teki je. Saya dengan boyfriend saya tak main teka-teki bang. Lepas tu? Ha? Lepas tu? Tak main pun, dia bosan. Oh, iyalah dah hari-hari kena teka-teki. Tak penat mana kawan tu. Mana abang? Ha. Tak main betul lah abang, 33 abang. Bagi sikit bang, kenapa sikit dengan abang? Ha. 3 orang je bang. Hari-hari kena teka-teki. Ui, kalau aku jadi lelaki tu pun aku petak. Macam mana nak jawab dah? Huh? Abang cuba teka. Abang pergi mana tadi? Itu pun teka-teki kat tu. Ha. Itu kalau kamu dah ada apa ni? Dah ada suami. Kau bagi teka-teki macam tu. Oh, tanya abang, tu nanti tanya suami. Nanti cakap. Kan. Cuba abang teka. Saya lapar ke tak? Ha, takut dia nak jawab tau tak? Kita nak makan kat mana? Kan? Ha. Cukup hari jahanam budak tu. Abang jangan cakap macam tu. Nanti tahu-tahu tak ada siapa nak kat saya lagi bang. Tapi ramai dia yang nak kat kamu. Kamu yang tak nak kat dia orang. Tak ada siapa. Tak ada siapa ngurah yeah. Bang. Kawan abang ramai yang kamu nak? Ha? Kawan abang ramai? Tak apalah bang. Ha. Okay. Dia orang cakap, okay, mak aku dah DM. Dia tak reply game. Ha. Ha. Menipu. Perempuan menipu. Mana dah? Ha. Tapi kan abang, kalau kalau kita cinta dekat Instagram ni kan, dia ada trust issue. Kenapa pula? Tak tahu tu bukan dia bang. Eh, ada pula macam tu eh. Oh bang. Tak tahu dia. Dia pakai gambar orang lain? Dia pakai gambar lain? Oh. Mai. Perempuan ke bang? Ish, tak pernah lagi lah. Abang tak pernah, takut. Baya. Kawan-kawan abang ada seorang, Ja. Berminat jumpa, nak berminat dengan dia. Saya tak nak. Ah, ha, sekarang, kamu tak jumpa dia, dia dah start berkawan dengan lelaki sekarang. Saya dah jumpa dah dia. Ada jumpa dia? Muspek ke? Ha. Nah, saya dah jumpa dah dia. Ya. Yeah. Saya bergaduh juga dengan dia. Bergaduh juga dengan dia? Ha. Kamu ni kuat bergaduh lah. Ha, nanti tak nanti tak ada lelaki. Saya buat sampai dia koyak abang. Tapi dia tak koyak-koyak lagi. Nanti tak ada lelaki nak pun tahu. Oh, Maya ada. Sekarang kerja lah? Ha? Sekarang kerja? Tak kerja. Oh. Saya tu nak study tahun depan. Fuh. Sekarang jadi TikToker lah, full time. Jadi pengaku dengan jayanya. Mantap lah, bang, kan? Mantap. Hai, mantap macam ni, bang. Tapi tengok daripada muka kamu umur 18, 19 je. Eh, 21 lah? Ha. Oh, 21 lah. Abang umur apa? Umur apa? Dah tua lah. Orang 42 lah. 41. Haa, 41. Nampak macam dia. Besar dah. Dah besar 21 lah. Tapi abang nak yang muda. Hmm? Apa dia? Yang Sabang tu. Mak, apa dia? Ex Sabang tu. Yang dekat TikTok tu. Tak ada. Tu tak ada apa pun. Konten. Oh, konten. Haa. Nak bukan, tu. Bukan. Itu bukan. Mana eh? Macam oyot tu game. Oyot mana? Oyot Zuki ke? Siapa? Oyot Zuki kan? Siapa? Oyot Zuki. Okey lah, tak apalah. Apa nama kamu ni? Nazifah. Ya, yeah, saya Nazifah. Wah, tak ada H bang, tak ada H. Nazifah. Garang guys ni. Kau kalau nak perempuan garang ni boleh boleh try dia. Baiklah. Semoga berjaya dengan apa yang awak ceburi. Okey, baik bang. Baiklah. Terima kasih bang. Moga abang berjaya eh. Saya punya view naik bang. Apa dia? Saya live dengan abang, view saya naik bang. Apa handsome kan? Handsome kan? Tak. Biasa. Tak handsome. Kau hajar betul. Okeylah. Jumpa lagi. Okey, dah dulu bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Baik dulu dia.